Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Seoul dalam rangka lawatan rasmi ke Korea Selatan. Lawatan Perdana Menteri ke Republik Korea pada kali ini adalah sangat signifikan bagi mencerminkan hubungan akrab di antara Malaysia dan Republik Korea. Kita bersama Ketua Penyiaran TV dan Radio bernama Muhammad Syukri Ishak yang mengikuti program lawatan rasmi Perdana Menteri ke Korea Selatan bagi mendapatkan laporan terkini. Ya, pada pagi ini Perdana Menteri akan mengadakan mesyuarat dua hari dengan Presiden Yong Suk-yeol di Pejabat Presiden pada jam 11 pagi atau jam 10 pagi waktu Malaysia. Kedua-dua pemimpin akan membincangkan beberapa perkara yang merangkumi kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi, perdagangan dan juga pelaburan serta kerjasama dalam bidang pertahanan dan keselamatan. Selain kerjasama dalam bidang infrastruktur, transisi tenaga dan alam sekitar juga berkaitan dengan pertanian dan makanan serta pendidikan, pertukaran kebudayaan dan juga berkaitan dengan sektor pelancongan dan juga isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama.